Impian punya rumah memanglah tidaklah mudah ya, karena kita harus berjuang dari nol sampai harus memiliki sebuah rumah yang jadi. Tapi di pengalaman saya kali ini memang Tuhan bekerja luar biasa. Walaupun kami harus menghadapi berbagai macam rintangan, puji Tuhan tahun 2023 Tuhan kasih dengan hadiah rumah. Ya, rumahnya simpel saja, yang penting bisa tinggal bersama keluarga, bersama anak-anak. Yang penting mereka nyaman dan bisa menikmati apa yang bisa kami kasih buat mereka. Kami juga percaya bahwa keluarga tidak haruslah dengan memberikan sesuatu, tapi motivasi, semangat, tujuan, impian, dan juga harapan kepada Tuhan sehingga semua boleh indah.